Oke teman-teman, kali ini di penangkaran jalak suren yang sederhana, namun dengan kandang yang sederhana ini di tempatnya Bapak Rosid, bisa menghidupi keluarga, cukup lumrai tonggo, lumrai masyarakat, semua bisa tercukupi. Jadi usaha peternakan jalak ini sudah banyak menghidupi masyarakat Kabupaten Klaten, dan saya yakin juga masyarakat di kabupaten-kabupaten lain yang memang spesialis beternak burung jalak. Nanti kita lebih dekat akan tanya-tanya, ngobrol-ngobrol dengan Bapak Rosid yang selama ini sudah berhasil mencetak anakan dari persilangan jalak putih dan jalak suren. Itu adalah Bapak Rosid. Nanti kita ngobrol-ngobrol, nanti itu yang jalak putih yang jantannya atau jalak suren yang jantannya nanti sudah dijelaskan sama Pak Rosid. Untuk teman-teman yang baru pertama kali masuk ke video saya, tolong tekan tulisan subscribe di bawah yang merah itu ya, ditekan sekali saja. Terima kasih. Dia tahu telurnya habis ditengok sama juragannya, jadi ngerti dia. Tulisannya itu ada ini Senin. Ada tulisannya, ada barcode-nya. Jadi setelah telur itu kasih barcode. Ya, ini bentar lagi juga telur ini juga sudah unggal. Kandang penangkarane Mr. Rosid. Di antaranya jalak suren, jalak putih, kemudian persilangan jalak suren dan jalak putih. Ada jalak apa lagi, Mas Rosid? Karena mau ngilangin jalak kebo sama jalak putih. Jalak kebo sama jalak putih ya. Jalak suren sama jalak putih ini sudah keluar berapa banyak nih? Sudah nggak terhitung ya? Ini sudah banyak banget. Ini 4 kali produk, telurnya 44. Wow, ini mantap. 33 telurnya. Wow, ini 33. Ini jantannya yang putih. Kalau ini jantannya yang suren. Keluarnya anaknya sama saja ya? Sama saja. Oh, mantap. Itu betinanya blorok. Oh, kita shot tuh. Ini real ya, enggak. Ini nanti kalau teman-teman pengen nomornya Mr. Rosid, nanti saya kasih. Yang penting subscribe dulu teman-teman. Nanti yang mau konsultasi penjodohannya sama Mr. Rosid ya, nanti biar datang ke Klaten bawa kopi sama gula. Kita tengah-tengah dulu aja kandang lainnya. Jalak kebo ini rencananya. Jalak kebo sama jalak putih. Oh, ini penjodohannya modelnya kayak gini loh. Kita mau biar dulu nanti. Biar ketemu jodohnya sendiri ya Pak Rosid ya. Iya. Oh, sama Pak Rosid nih ya. Penjodohannya over ya, dibuka kayak gini. Itu nanti biar ketemu jodohnya. Setelah kreasi nanti baru dipisah. Untuk teman-teman yang baru pertama kali masuk ke video saya, tolong tekan tulisan subscribe di bawah yang merah itu ya, ditekan sekali saja. Terima kasih. Selanjutnya selamat mencoba, semoga sukses. Di jalak persilangan hybrid ini harganya lumayan bagus, tentu lebih mahal dibanding jalak putih ataupun dibanding jalak suren. Memang jalak hybrid dengan proses yang sedikit lebih sulit. Jangan menyerah dan tetap mencoba. Terima kasih untuk Mas Rosid sekeluarga. Semoga tambah sukses.